Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu ya, ibu-ibu jami'iyah yang masih dalam haid, kalau ikut jami'ian di musholah boleh atau tidak? Misalkan ngimamin, di dalamnya kan ada tawasul, ada baca surah yasin, terus marhabanan, boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya masalah yang ditanyakan masalah musholahnya atau bacaannya. Kalau musholah, musholah itu asalkan bukan masjid. Segala sesuatu yang diwakafkan untuk masjid dan dimaksud untuk masjid, maka itu adalah masjid, wanita haid tidak boleh tinggal di dalamnya. Tapi kalau musholah, aula semacam ini, wanita haid boleh. Adapun bagaimana kalau mereka baca marhabanan boleh, baca manakiban boleh, manakib itu sejarah para ulama. Nanti ada orang alergi manakib bid'ah, nanti tidak. Manakib adalah sejarahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Arifai, Syekh ulama. Manakib itu ada cerita mulia, manakib sahabat radhiyallahu ta'ala, manakib cerita para sahabat, cerita para ulama manakib. Boleh membaca manakib. Dan juga boleh membaca marhabanan. Marhabanan itu adalah membaca sejarah Nabi. Boleh membaca sejarah Nabi. Kemudian bagaimana hukumnya membaca Al-Quran? Ya tadi, sudah dijelaskan hukumnya. Ya. Selagi membaca Al-Quran, kalau memang bisa, kalau memang hanya misalnya di dalamnya adalah zikir-zikir, maka boleh. Tapi yang harus Anda hindari adalah memegang Al-Quran. Kalau masih Anda bisa menghindar untuk membaca Al-Quran, Anda hindari. Agar kita masih berpegang dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Selagi tujuan Anda adalah bukan untuk zikir, bukan untuk belajar dan mengajar. Kecuali Anda waktu itu punya fungsi untuk mengajari orang lain. Selagi terus Anda belajar untuk berzikir, belajar untuk ngaji, maka boleh. Jadi sederhana. Tapi bagi Anda yang sudah mengerti, ya sudahlah. Anda hindari sebisa mungkin untuk bisa untuk membaca Al-Quran dalam keadaan haid, agar Anda masih berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i kalau bisa. Kecuali Anda dalam masa belajar dan mengajar atau untuk menjaga hafalan Anda, atau di situ enggak ada yang mimpin kecuali Anda, yang lain pada enggak bisa, bubar perkumpulannya kalau enggak ada Anda, Anda boleh membacanya ikut mazhab siapa? Imam Malik rahimallahu taala. Sengaja kami hadirkan mazhab Malik laki-laki. Ini adalah sebetulnya bukan untuk Anda yang suka marhabanan itu sering ngaji. Ini untuk memberikan solusi pendidikan-pendidikan umum SMA-SMA yang hanya dikasih waktu seminggu sekali satu jam belajar ngaji. Sudah begitu waktunya jam terakhir sudah ngantuk. Kemudian banyak anak gadisnya beralasan mens, repot, enggak ngaji-ngaji nanti. Itu untuk solusi mereka itu. Sehingga dikunci, enggak ada, tetap ngaji. Nah itu. Sebenarnya untuk mereka ini. Kalau Anda selagi bisa dihindari, dihindari. Kalau ingin membaca, Anda niati ikut mazhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, tapi dengan catatan memegang Al-Qur'annya jangan. Tapi kalau Al-Qur'an digarengi dengan yang lainnya, Al-Qur'an di dalam buku-buku marhabanan adalah itu adalah boleh dipegang oleh orang yang laki dalam keadaan haid. Allahu a'lam bissawab.